Di alam liar, hewan predator yang kuat akan memangsa yang lemah. Ada beberapa predator terkuat di alam liar, mereka berburu mangsa dengan cara berbeda-beda. Sebagian berburu mangsanya secara berkelompok, ada juga yang berburu sendirian. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan kemampuan dan insting berburunya tersendiri. Ada yang mengandalkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, kamuflase, serta keakuratan serangan. Nah, dari semua hewan predator yang ada, berikut urutan 10 hewan predator paling kuat di alam liar. 1. Harimau. Harimau adalah predator terkuat di alam liar. Dari 10 perburuan yang ia lakukan hanya terdapat satu kegagalan. Harimau lebih kuat dan lebih cepat dari singa. Kekuatan gigitan harimau hampir 2 kali lebih kuat dari singa, yakni 1050 PSI, sedangkan kekuatan gigitan singa hanya 650 PSI. Harimau biasa memangsa ungulata seperti babi hutan dan rusa. Hewan ini adalah pemburu yang sabar, ia bergerak secara perlahan dan bersembunyi menunggu mangsanya selama mungkin untuk disergap. 2. Singa. Singa adalah spesies kucing terbesar kedua di dunia setelah harimau. Singa sering disebut sebagai raja hutan, namun sebenarnya, mereka bahkan tidak hidup di hutan, melainkan habitatnya di sabana besar. Singa dapat menyerang semua predator lain tanpa rasa takut. Mereka hidup secara berkelompok yang dipimpin sang jantan, sedangkan singa betina bertugas berburu dan mencari makanan. 3. Beruang. Dari keluarga beruang, beruang kutublah yang dianggap paling kuat. Kekuatan gigitan beruang kutub 1200 PSI, yang biasanya digunakan untuk memakan ikan dan anjing laut. Mereka adalah hewan yang sabar ketika berburu, menunggu mangsa yang sedang menyelam selama berjam-jam hingga sang target melompat ke daratan dan kemudian langsung diterkam beruang. Kekuatan melumpuhkan mangsanya berada pada cakar beruang yang tajam dan pukulan yang kuat dari kaki depannya. Mereka adalah perenang yang handal dan dapat berenang sejauh 100 km tanpa berhenti. Beruang kutub jantan memiliki berat antara 400 hingga 600 kg dengan tinggi mencapai lebih dari 2,5 meter. 4. Jaguar. Hewan satu ini memiliki kemampuan khas saat berburu. Jaguar termasuk jenis kucing liar terbesar ketiga setelah harimau dan singa. Jaguar dikenal sebagai pemburu oportunistik yang akan memangsa apa saja. Ia memiliki kekuatan gigi 2000 PSI, yang mampu memotong kulit buaya berlapis baja, dan dapat menghancurkan cangkang kura-kura. Hewan ini termasuk jenis kucing besar yang suka air. Ia pandai dalam berenang, dan jago menyergap buaya. 5. Macan tutul. Macan tutul mungkin paling agresif dari semua jenis kucing besar. Ia kuat dan licik, yang biasa menggunakan segala cara dan kesempatan untuk mendapatkan mangsanya. Macan tutul memakan hampir segala mangsa dari berbagai ukuran. Mangsa utamanya terdiri dari aneka hewan menyusui, binatang pengerat, ikan, burung, dan monyet. Macan tutul adalah hewan penyendiri yang saling menghindari satu sama lain, dan lebih aktif di malam hari. 6. Buaya. Sekilas buaya terlihat seperti hewan yang lamban. Tetapi, jangan remehkan buaya air asin, sebab, hewan ini adalah yang terbesar dari semua reptil yang hidup di dunia. Panjangnya bisa mencapai 3-5 meter dengan berat hingga 1 ton. Mereka merupakan perenang yang tangguh, serta bisa menempuh perjalanan jarak jauh berkat kaki berselaput dan ekor yang panjang.
Buaya memiliki rahang yang kuat dengan banyak gigi kerucut, daya gigitnya dapat mencapai 4.000 PSI, bahkan mereka bisa menyergap singa dan dengan mudah membunuh mereka. 7. Hyena. Hyena termasuk hewan penjelajah yang tak kenal lelah, cerdas, dan juga pemburu yang mahir. Bermodalkan penciuman yang sangat baik, hyena bisa dengan mudah menemukan bangkai dan mangsa-mangsanya. Hewan karnivora ini menjadi kelompok yang cukup disegani di habitatnya. Bahkan hyena bisa menang melawan singa dengan cara menyerang secara berkelompok dan mengeroyok singa. Mereka memiliki kekuatan dan gigitan hingga 1.200 PSI. 8. Cheetah. Cheetah terkenal sebagai hewan darat tercepat di bumi dengan kecepatan hingga 100 km per jam dalam kurun waktu 3 detik, kecepatan ini bahkan melampaui mobil sport seperti Lamborghini atau Porsche. Hewan ini tergolong pintar dengan kemampuannya mendeteksi hewan yang paling lemah. Ia menjatuhkan korban bukan dengan menerkam seperti singa atau harimau, tapi pada sentuhan kecil di kaki belakang mangsa yang sedang berlari kencang. Namun karena ukurannya yang kecil, ia rentan dimangsa oleh kucing besar lainnya. 9. Serigala. Serigala memang tidak sekuat singa atau harimau, tidak pula secepat cheetah, akan tetapi, mereka sanggup menjadi predator puncak karena kemampuan bertahannya di alam liar. Strategi berburu cerdas ditambah dengan stamina yang luar biasa, akan membuat mereka lebih mudah merobohkan seekor banteng liar yang jauh lebih besar dan kuat. Serigala akan berbagi tugas, mulai dari mengawasi, mengintimidasi, menggiring, hingga puncaknya melumpuhkan mangsa. 10. Mereka memiliki kelompok keluarga yang sangat erat. Selain itu, serigala juga sanggup hidup di tengah iklim yang keras, seperti di negara-negara utara bumi yang sangat dingin. 10. Anjing liar Afrika. Anjing liar Afrika adalah hewan berkelompok yang biasanya didominasi oleh pasangan monogami. Anjing liar Afrika berburu dalam kawanan yang terdiri dari 6 hingga 20 anggota kelompok. Mereka dapat berburu hewan-hewan besar seperti rusa dan lainnya, bahkan singa sekalipun. Spesies anjing ini memiliki gaya berburu yang unik dengan strategi yang terkoordinasi namun rumit. Anjing ini adalah pemburu yang sangat efektif dengan 60% perburuan berakhir dengan pembunuhan yang berhasil, bahkan lebih tinggi dari singa yang hanya 30%. Predator ini juga sering melakukan perjalanan hingga sejauh 50 km setiap hari. 10. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen.